We'll be right back.
melayang serindet di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata, selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Yang berbahagia, Datuk Wan Suraya Wan Muhammad Razzi, Ketua Pegawai Eksekutif Institute Integrity Malaysia. Yang berbahagia, Profesor Dr. Ahmad Izzani Awang, Presiden Naib Chancellor Open University Malaysia. Yang berusaha, Puan Nurul Maisara binti Mat Isa, Ketua Pegawai Keuangan Kumpulan Mityo. Ahli Pengurusan Tertinggi Mityo dan OUM, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam majlis program kesedaran kualiti yang diadakan pada pagi ini. Bagi menambah keberkatan majlis, marilah sama-sama kita menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Dr. Wan Muhammad Al-Faizi bin Wan Abdul Rahman, pensyarah Fakulti Sosial, Sains dan Kemanusiaan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi ummazidah. Ya Rabbana kalhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya zal jalali wal ikram, kami bersyukur kepadamu dengan izinmu jua kami dapat berkumpul pada hari ini. Oleh itu, engkau jadikanlah hari ini lebih baik bagi kami dari hari-hari yang lalu. Akidah kami semakin kukuh, ibadah kami semakin bertambah, akhlak kami semakin cermelang, rezeki kami semakin luas dan halal, umur kami umur yang diberkati, dan amal kami amal yang diredai. Allahumma ya zal fadlil wal in'am, bersempena dengan program integriti pada hari ini, engkau anugerahkanlah kepada kami sifat-sifat integriti yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khudwah dalam setiap tingkah laku dan pekerjaan. Engkau tanamkanlah sifat amanah sebagai amalan dalam pekerjaan, kejujuran dalam melaksanakan tugasan, kebijaksanaan dalam menyusun strategi dan perancangan. Jadikanlah kami orang yang mendengar kebaikan lantas bersegera melakukan kebaikan. Jadikan kami orang yang mendengar dan mengetahui keburukan lantas segera meninggalkan keburukan dan melakukan perubahan. Allahumma ya basit, ya hafiz, ya raqib, ya Allah. Andainya kami lemah, engkau tanamkanlah sifat kekuatan. Andainya kami malas, engkau tanamkanlah dengan sifat keikhlasan. Andainya kami berputus asa, engkau tanamkanlah dengan sifat kesungguhan. Dan andainya kami suka bertangguh dalam pekerjaan, kau tanamkanlah kami sifat kerajinan. Ilhamkanlah dalam fikiran kami, ya Allah, cetusan idea kreatif, positif, proaktif dan inovatif. Semarakkanlah dalam jiwa dan minda kami keazaman dan komitmen yang tinggi agar kami dapat meningkatkan mutu produktiviti dan kualiti diri kami. Padukanlah tenaga dan pemikiran kami, eratkanlah silaturahim di kalangan kami, semoga kami dapat menyempurnakan segala impian dan matlamat yang kami cita-citakan. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan pada hari ini satu perhimpunan yang dirahmati, perpisahan kami selepas ini satu perpisahan yang diberkati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas bacaan doa itu tadi. Tanpa melengahkan masa, majlis diteruskan dengan ucapan alu-aluan oleh Presiden Naib Chancellor UUM yang berbahagia Profesor Dr. Ahmad Izzani Awang. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Cantik sangat skrip doa Ustaz Wan tadi. Kalau kita boleh hayati dan boleh aplikasikan apa yang terkandung dalam doa tadi, saya rasa kita tak perlu ada sesi integriti lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang bahagia Datuk Wan Suraya binti Wan Muhammad Razi, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Integriti Malaysia. Pegawai kanan daripada Institut Integriti Malaysia, Yang bahagia Puan Nurul Maisara, Ketua Pegawai Keuangan Meteor, Pengurusan Utama Meteor, pegawai kanan daripada UUM, dekan-dekan, Ketua Kerja Jabatan, sahabat-sahabat kita di seluruh negara melalui live stream yang kita adakan pada hari ini. Seterusnya, saudara-saudari yang saya kasihi lagi muliakan. Alhamdulillah pada pagi ini, pada saya ini adalah satu sesi yang sangat istimewa. Saya rasa ini adalah kali pertama kita adakan sesi seumpama ini, terutama untuk membicara tentang soal integriti. Dan lebih istimewa lagi kerana pada pagi ini kita akan berpeluang untuk mendengar ucapan atau perkongsianlah itu ya, yang akan disampaikan sendiri oleh yang bahagia Ketua Pegawai Eksekutif Institut Integriti Malaysia, iaitu yang bahagia Datuk Wan Suraya. Selamat datang Datuk. Bagi pihak UUM, kami dan Meteor mengucapkan selamat datang kepada yang bahagia Datuk dan terima kasih di atas masa yang diberikan oleh Datuk pada pagi ini untuk bersama-sama kami warga Meteor dan UUM. Dalam lift tadi pun Datuk maklumkan kepada saya sebenarnya hari ini ada satu lagi event yang sepatutnya beliau hadiri ya. Tetapi oleh kerana komitmen beliau telah diberikan terlebih awal kepada kita dan beliau terpaksa postpone ataupun tangguh ya event yang sepatutnya, satu lagi yang sepatutnya hadir. Terima kasih banyak-banyak dan mudah-mudahan sesi kita pada pagi ini amat bermakna dan kita boleh hadam apa yang disampaikan oleh yang bahagia Datuk untuk sama-sama kita laksanakan ya. Just sedikit pengenalan, oleh kerana this is the first time Datuk dan juga pegawai daripada Institut Integriti coming to UUM. So just nak share bahawa UUM ini sebenarnya Open University Malaysia lah kita mengatakan ya. UUM ini telah ditubuhkan semenjak tahun 2000. So ini adalah tahun yang ke-22 insyaAllah. Kalau panjang umur UUM ni, tahun depan kita masuk tahun yang ke-23. Kita punya program atau universiti ini set up-nya adalah sebagai open and distance learning. Jadi bila kita sebut open and distance learning ni, target market kita adalah kepada golongan bekerja, golongan dewasa dan bekerja. Tetapi trend pengambilan kemasukan pelajar-pelajar kita semenjak daripada pandemik itu hari, in fact sebelum pandemik lagi, trend kemasukan pelajarnya adalah menjurus kepada golongan-golongan semakin muda. So maknanya sekarang ini lepasan sekolah, tidak ramai yang tidak berhasrat untuk meneruskan pengajian ataupun mengikuti pengajian ke peringkat tinggi secara sepenuh masa. Mungkin atas desakan ataupun keperluan ekonomi, mereka memilih untuk bekerja selepas sekolah, bekerja, dan pada masa yang sama mereka nak persiapkan diri untuk masa hadapan mereka dengan mengikuti pengajian secara part time menerusi UUM. Dan alhamdulillah
UUM ni adalah ditubuhkan melalui konsortium 11 buah IPTA yang lama, yang awal. Menubuhkan satu konsortium yang dinamakan Meteor, dan menerusi Meteor ditubuhkan beberapa syarikat dan salah satunya adalah Open University Malaysia. Alhamdulillah pada masa ini kita ada hampir 28,000 pelajar aktif dan kita telah melahirkan hampir 100,000 alumni daripada pelbagai peringkat lah, diploma, sarjana muda, sarjana dan PhD. Jadi perspektif kita, kalau kita boleh beri kesedaran dan awareness kepada pelajar, sekurang-kurangnya pelajar aktif kita seramai hampir 28,000 ini, just imagine kita sudah cater satu group of society yang working class people kan. Kemudian Datuk punya approach tadi, mungkin you are going to give awareness kepada mahasiswa-mahasiswa di conventional university. That's another segment kan. Kemudian you are going to give awareness kepada primary school, secondary school and so forth. Just imagine sebagaimana yang kita bincangkan tadi Datuk. Hasilnya mungkin kita tak boleh tengok dalam semasa kita hayat kita ada ni, maybe kan. Tapi maybe 15-20 tahun lagi kita akan tengok hasilnya daripada usaha yang telah dimulakan menerusi Institut Integriti ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara sekalian, soal integriti ini saya rasa semua orang bercakap. Daripada kalau dalam negara, daripada Perdana Menteri atau malahan daripada Agong lagi, kira yang Dipertuan Agong, sampailah kepada rakyat merhain. We have been talking about integrity, integrity, integrity. Dalam UUM pun kita ada 5 nilai bersama dan salah satunya adalah integrity. Cuma apa yang kita faham tentang integrity? Bagi kebanyakan kita mungkin integrity ini soal rasuah ya. Kalau rasuah je, tak ada integriti kan. Dan bila kita cakap tentang rasuah ni, kita sentiasa menuding kepada orang lain lah. Ahli politik rasuah, orang ahli perniagaan rasuah, kaki tangan kerajaan rasuah, kita tuding orang lain. Tetapi kita never reflect apa yang berlaku pada diri kita sendiri, ya tak? Because apa yang berlaku pada kita, dia tak rasa. Kadang-kadang tak rasa bersalah pun, especially when that thing has become kita punya darah daging. That's very dangerous kan. Even orang yang terima rasuah tu pun dia tak rasa. Because dia tak tengok dia tengok orang lain. Kan? Orang bagi duit kat dia untuk memudahkan proses dan sebagainya, dia ambil, dia anggap sebagai hadiah dan sebagainya. I think that's the thing. Tetapi integriti ini, soal integriti bukan terhad kepada rasuah semata-mata. Tak payah pergi jauh lah, tengok kita apa yang kita buat every day in our daily life, especially dalam konteks kerja kita. You come here, you clock in 7:30 ke 8:30 ke and you go home at 4:30. What do you do in between? Daripada 7:30 to 4:30. Just ask ourselves. Tanya diri kita. Kita clock in 7:30, pukul 8 kita pergi minum, 8:30 baru masuk. Kemudian angkat telefon bukan urusan kerja, membawang. Ya tak? Cerita tentang bos kita lah, cerita tentang kawan-kawan kita lah, itu yang tak kena, ini yang tak kena, semua orang tak kena, kita yang kena. And you spend, what, half an hour, 20 minutes, duduk bercerita tentang benda yang tidak produktif. That is also soal integriti. You go out, you cerita, sembang-sembang dengan kawan-kawan, cerita tentang keburukan apa yang berlaku dalam organisasi kita. Ya tak? Benda yang tidak ada, tak perlu pun, tetapi because benda tu jadi penyedap tau, penyedap. Jadi orang kata apa ni, orang kata apa? Add flavor to the sesi sembang-sembang minum teh tarik dan sebagainya kopi. What is that? That is part of the soal integriti yang kita nak bicarakan. Tapi saya tak perlulah panjanglah dari segi benda ni ya. Yang penting kita cuba buat refleksi kepada diri kita sendiri dan tanya what have we been doing all this while. Ada yang dah kerja 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 15 tahun pun ada. Ya, next month kita akan ada satu dia panggil majlis apa, anugerah khidmat setia. Kita ada bagilah Datuk, yang 10 tahun kita bagi token, you know, 15 tahun kita bagi token, and soon we are going to have anugerah khidmat setia kepada orang yang dah bertugas 20 tahun.
Tapi kita cuba refleksi balik apa yang kita buat dalam masa selama tempoh kita kerja ni. Ya tak? Dan benda ni berlaku bukan hanya kepada orang yang baru mula kerja je. Orang yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, sama je kadang-kadang dia punya perangainya. Ha, ya. So we have to reflect, dan alhamdulillah hari ini kita akan dengar sendiri daripada yang bahagia Datuk Wan Suraya, dan kita harap bukan dengar semata-mata dengarlah. You know, when you listen, you take home, lepas tu buat refleksi diri, kemudian laksanakan. Saya just nak share satu apa ni sesi. Saya pergi conference dekat Korea last month kan, early last month. Satu profesor daripada OU Japan, dia presented satu paper mengenai online examination proctoring system. Kemudian dia present lah apa dia punya inisiatifnya, finding dia dan sebagainya. Kemudian ada satu participant daripada Asia, Southeast Asia. Saya tak nak mention daripada mana. How do you tackle cheating issues dalam exam? Dia pun macam terperanjat tu. Dia terkejut. Mungkin dalam hati dia lah, dia tak cakap lah. Dia kata, what are you asking about? Dia kata, maybe lah kan. Sebab saya tengok daripada riak muka dia. Saya nak ceritanya bahawa cheating in exam di Japan ini is not a big issue. Kita, bila kita buat online exam, isu yang pertama yang ditanya oleh kita sendiri ke mahupun oleh pihak autoriti MQA ke atau KPT ke, macam mana you handle student meniru exam kan? Tapi di Jepun sebaliknya. Dia kata, adalah satu dua very minor case. Mungkin tak tahu orang daripada Asia Tenggara yang pergi sana, ambil exam ke sana, menipu. Itu je kot, maybe. Tapi bagi dia, konsep dia, exam. Bagi student dia. So kalau exam, orang kata close book test. Close book lah. Kita kalau kita exam, lagi kata-kata close book, lagi nak open book. Ha, contohnya kan tak? Macam-macam cara dia buat kan? Yang saya pernah jaga di LC, saya cuma jaga nak share lah dengan kita semua kan. You always more experience lah. Bahkan ni, kita pernah handle exam kan. Cikgu, ambil exam ya. Ni, penuh ni. Dalam baju ni. Ni. Cikgu tau, yang ambil program BBG. We caught many of them. But dululah, sekarang ni dah, alhamdulillah dah improve, you know. That is the level of integrity and honesty yang ada di kita. Very, very contrast with what is happening in Japan. Because dia dah embedded dah dalam dia punya education ecosystem dia tu kan. Datuk aware lah. This kind of thing. Yeah? So saya tak perlu cerita panjang. Banyak kalau saya nak cerita soal integrity. Terutama exam ni matter because saya jaga exam dulu kan. Jadi saya tak perlu ambil masa panjang. Alhamdulillah. Please listen tentatively, attentively dengan apa yang Datuk sampaikan. Dan yang penting, bukan dengar saja, masuk sini, keluar sini, no. Dengar dan hadam dan laksanakan. We want to see changes dalam amalan kita mulai daripada hari ini. Ya, ke arah yang lebih baik. Dalam Quran pun ada disebut tentang soal integriti ini. Very briefly, semua orang tahu. Dalam surah Al-Mu'minun, ayat 8. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Maksudnya, dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya. So, amanah lah. Yeah, we have to be beramanah lah. Yeah? So, itu sajalah daripada saya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Dan saya nak tahu kenapa, kalau ada yang tak hadir, kenapa tak hadir? Kita nak tahu juga ni. Tak nak dengar ke bab integriti? Maybe dia dengar secara online lah kan, kalau cuti kan. So itu saja, dan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita di 35 Learning Center seluruh negara Datuk. They are listening through our live streaming ini melalui Facebook dan juga YouTube. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Datuk kerana sudi bersama kita pada pagi ini dan menyampai berkongsi. Ya. Tajuknya very interesting, saya tengok. Tajuknya adalah Pembudayaan Integriti dan Cerminan Peribadi. Cantik sangat Datuk. Cerita tentang pembudayaan ni dan cermin diri terus. Ya, tolong cermin diri kita sendiri. Termasuk diri saya lah. Okay, ya. So itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Profesor.
Seterusnya, marilah sama-sama kita menghayati ceramah yang akan disampaikan oleh penceramah jemputan pada hari ini, iaitu yang berbahagia Datuk Wan Suraya Wan Muhammad Razi. Ceramah yang akan disampaikan bertajuk Pembudayaan Integriti dan Cerminan Peribadi. Sedikit perkongsian ya berkenaan. Saya bacakan kepada Datuk dulu. Okay. Sedikit perkongsian berkenaan yang berbahagia Datuk Wan Suraya. Okay, beliau mempunyai pengalaman luas dalam bidang perdagangan antarabangsa dan industri. Beliau telah berkhidmat selama lebih daripada 24 tahun di Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai Menteri Penasihat Hal Ehwal Ekonomi di Kedutaan Besar Malaysia, merangkumi Kesatuan Eropah, Belgium dan Luxembourg selama 5 tahun dan seterusnya sebagai Menteri Penasihat Hal Ehwal Ekonomi di Kedutaan Besar Malaysia Singapura juga selama 5 tahun. Beliau adalah wanita termuda yang dilantik sebagai Ketua Setiausaha di Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Beliau turut dilantik sebagai Ahli Lembaga Pengarah Koperasi Wanita Malaysia Berhad dan memainkan peranan aktif dalam pelbagai organisasi. Dengan segala hormatnya, saya menjemput yang berbahagia Datuk Wan Suraya untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saudari pengacara majlis. Thank you for your kind words. Dan selamat pagi juga kepada rakan-rakan kita di 36 pusat di seluruh negara. Sebenarnya saya amat teruja dan juga gerun jugalah ya, berucap di sini. Selepas mendengar Datuk berucap tadi, saya rasa beliau lagi pakarlah dalam perkara ini. Saya ni teknokrat ya. Saya di apa nama memegang jawatan ini tak sampai setahun, baru beberapa bulan, tetapi dalam masa 8-9 bulan ni saya rasa bersama-sama dengan tim yang berada hari ini kita telah berjaya mengorak langkah baru bagi Institut Integriti Malaysia sehaluan dengan perkembangan semasa dan juga keperluan di luar masyarakat ya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada pihak OUM kerana menjemput saya. Betul, saya ini sebenarnya ada satu lagi event ya yang telah menjemput saya, tapi komitmen saya dan sebenarnya saya amat tertarik sekali dengan Open University kerana pengalaman semasa saya di MITI selama 23 tahun, konsep continuous learning ataupun lifelong learning merupakan satu konsep memang kita galakkan. Ya, sebab kita tahu ya banyak bukan semua pelajar-pelajar kita bila keluar dia akan melanjutkan pelajaran ke universiti. Jadi dia akan bekerja dulu dan kemudian mungkin kita galakkan dia untuk come back and apa nama seperti di luar negara-negara luar ya. Di Eropah ataupun di United Kingdom kita tahu banyak open university dan so ini satu OUM merupakan satu orang kata bagi saya adalah satu realiti semasa ya dan perlu diperkembangkan. Jadi bagi kami di IIM inilah peluang untuk berinteraksi dan melihat bagaimana kita boleh memantapkan ya proses apa nama continuous learning ini dan insyaallah saya harap petang selepas pembentangan kertas saya ini kita mungkin ada masa ya untuk berdialog ataupun saya menjawab soalan daripada pihak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi melihat kepada tajuk yang diberi pada hari ini iaitu pembudayaan integriti dan cerminan kualiti peribadi, saya akan membahagikan pembentangan kertas saya ini pertama kepada sedikit sebanyak tentang pengurusan kualiti yang menjurus kepada topik yang telah diberi dan seterusnya sedikit sebanyak tentang apa itu IIM, bagaimana apa peranan yang dimainkan oleh IIM untuk memperkembangkan ataupun memastikan penerapan ataupun penghayatan nilai-nilai murni integriti di kalangan masyarakat. Jadi sedikit sebanyak
itu adalah teras perbentangan kertas saya pada ini. Apa, so melihat balik kepada integriti, integriti ni kalau di penama dengan izin ya, is doing the right thing even when nobody is watching. Ya, sebenarnya kita ni dah biasa mesti ada orang di belakang. Kalau tak ada orang tu, kita buat apa yang kita nak. Ya, kenapa kita apabila di Malaysia kita mesti saja nak buat benda yang kita try to apa kata fight the authorities. Tapi bila kita keluar negara, kita ikut. Ya, bila saya remember masa student, kalau apa nama di Germany, kereta tak ada, satu kereta pun tak ada. Tapi kita boleh duduk tepi jalan tu, tunggu sampai lampu hijau baru bergerak. Kalau kat Malaysia tu, kita dah pusing 2-3 kali dah berlari. Ha, kenapa kita boleh akur dalam keadaan tu, tetapi bila di Malaysia kita cuba nak fight the authorities. Tapi definisi integriti kita, kalau kita lihat ya, kalau mengikut pelan integriti nasional yang telah dibangunkan ya, dilancarkan pada tahun 2004, pada tahun yang sama IAM juga telah ditubuhkan. Kita baru berumur lebih kurang dalam 17-18 tahun ya. Jadi pada definisi integriti, kalau lihat pada PIN, ialah kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu, berlandaskan etika dan dicerminkan melalui pengamalan seseorang individu. Ya, itu kata PIN. Ya, tapi kalau kita lihat kalau kata Greek tu, integer, iaitu bermaksud tunggal ataupun unggul. Tapi secara saya suka definisi, iaitu integriti ialah apabila seorang individu itu melakukan sesuatu yang betul walaupun tak ada orang yang melihat ataupun tak ada kawalan. Maksudnya your personal choice. Yeah? So it is satu yang ada dalam naluri seorang. Dan bila kita kaitkan dengan next, integriti dan etika, saya kaitkan juga dengan topik hari ini, iaitu berkaitan dengan quality. Ya, kita semua tahu apa Six Sigma, iaitu bila kita cakap teknik atau metodologi yang digunakan apabila kita nak meningkatkan proses satu organisasi itu bagi mengurangkan kesilapan ataupun kes kegagalan. Tapi kalau kita tengok ya, daripada segi teras-teras yang ada dalam Six Sigma ataupun Total Quality Management, yang paling asas sekali ialah integriti dan etika. Ya? Kalau kita ada kita melihat pengurusan ataupun kita melihat culture suatu organisasi itu, kalau pengurusan itu yang paling penting bagi satu organisasi seperti OUM, ya, organisasi yang berasaskan pendidikan, paling penting adalah untuk memastikan bahawa pihak pengurusan dan juga ahli-ahli mengamalkan ya integriti yang tinggi ya, dan kelemahan quality kelemahan penekanan kepada integriti kita boleh lihat ya, misalnya next, isu-isu integriti yang sedia ada sekarang ini semua melibatkan institusi pendidikan. Saya tak ada ini bukanlah kata kita kata ni tetapi ini adalah fakta. Apabila saya selalunya apabila saya beri ceramah ataupun buat pembentangan, I like to go based on facts. Sebab kalau tidak nanti orang kata oh kita leaning, kita ada no. This is based on facts. So isu-isu integriti melibatkan warga akademik kita nampak makin meningkat. Ya, misalnya isu-isu ini adalah penama komen ya yang telah dibuat oleh kawan baik saya, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pencegahan SPRM, di mana kalau kita ni yang kes-kes yang melibatkan universiti-universiti awam misalnya next. Ya. 99% adalah daripada universiti awam. Ya, manakala hanya 1% melibatkan universiti swasta. Tapi adakah ini bermaksud universiti swasta semuanya baik-baik dan universiti awam semuanya tak betul? Tak adalah. Ya, mungkin ya, kerana universiti awam ni terbuka, orang senang untuk dilihat ya, sekiranya ada berlaku salah laku dan sebagainya. Yang penting adalah fenomena ni semakin meningkat ya. Dan kalau kita lihat ya, isu-isu melibatkan pecah mana ya, sebagaimana seorang pengarah jabatan universiti awam semata-mata kerana satu kereta Honda Accord
nak dapatkan satu tender berjumlah 1.6 juta dia boleh, ya, apa nama, dia terlibat. Dan adakah berbaloi lah orang kata? Memanglah tak berbaloi, ya. Anda seorang, bagaimana seorang profesor universiti, previous slide, ya, yang apa nama, turut ditahan kerana membuat tuntutan palsu melibatkan dana penyelidikan hanya berjumlah 66,000. So again, ya, it's kecil-kecil ke besar ke, lama kelamaan akan juga orang kata you be found out. Satu lagi fenomena yang kita dapati, ya, yang melibatkan universiti ini semua adalah saya pergi kepada isu-isu, ya. Pertama ialah ialah kebelakangan ni Malaysia pun diletakkan di tangga kelima, tapi unfortunately this is not a good ranking lah, ya. Ini adalah berkaitan dengan fraudulent publication atau predatory journal, ya, di mana kadang-kadang bila kita berlumba-lumba untuk mendapatkan ranking yang baik bagi universiti kita, kita tidak melihat, ya, lack of research quality ataupun tiada penelitian tentang kandungan kajian-kajian yang dikeluarkan, jurnal-jurnal yang dikeluarkan. So integriti kandungan dan penulisan juga melibatkan penipuan dan juga plagiarism, ya. So kalau kita tengok dia ranking-ranking dia, nombor satu Kazakhstan, ya, dua Indonesia dan sebagainya, kita tak this is not a ranking that we want to be on lah, let's put it that way, ya. So ini adalah fenomena-fenomena yang kita dapati adalah melibatkan apabila ianya berkaitan dengan pengurusan kualiti yang kurang cekap. Apabila ini berlaku, ini melibatkan, ini adalah kerana kurangnya integriti dan kurangnya tadbir urus yang lemah, ya, pemantauan yang lemah dan sebagainya. So kalau benda ni berlaku, ini bukan hanya berlaku kerana lecturer tu salah, ya, tetapi ini juga bermakna bahawa tadbir urus juga lemah, ya, pemantauan lemah, dan maksudnya ini ianya akan melibatkan nama baik organisasi dan juga nama baik negara, ya. So next. Jadi apa, ini adalah beberapa kajian empirical yang dijalankan oleh IIM yang melibatkan pelajar-pelajar di pusat pengajian tinggi. Kita lihat, ya, daripada 37.7 responden, ada yang kebanyakannya mengatakan bahawa apabila dia nak mengemukakan tuntutan penginapan semasa bertugas jauh dari pejabat, walaupun penginapan dibekalkan, bukanlah rasuah. Ini saya nak ceritakan, ya, kadang-kadang saya suka berbincang, berjumpa dengan student. So bila kita tanya dia, bila cakap pasal rasuah, dia amat, dia tahu, saya tak ambil duit. Ya, ni semua tak melibatkan duit. Ya, kita tengok kan ada satu ada satu video, ya, viral di mana budak kecil pun tahu. Kalau saya ambil melibatkan duit, itu rasuah. Betul? Tapi bila saya tanya student tadi, integrity dia macam kurang faham. Kalau lambat datang kelas, oh itu tak apa, dia tak melibatkan duit. Ya, kalau benda-benda lain semua bukan rasuah. Tapi maksudnya okey. So yang ini yang kita nak orang kata perjelaskan bahawa it's not okay. Tapi dia tidak mestinya melibatkan duit. Ya. So seperti yang kita tunjuk ni, data-data ni, ya, 40 orang, hampir 40% kata kalau dia buat claim palsu, it's okay. Kalau katakan menerima hadiah dalam bentuk wang tunai, barangan dan perkhidmatan sebagai balasan, bukan rasuah. 40%. Next. Kata kalau mereka pernah ada pengalaman dalam pemalsuan data penyelidikan. It's 40% of the respondent yang kita kini. Dan satu lagi kajian yang kita dapati bahawa mereka pernah, 26.6% mengaku mereka pernah buat, dia pernahlah tulis tugasan ni untuk orang lain. Yes. So mungkinlah semua orang ada experience lah. Ya, tapi itu bukan rasuah. Ya, sebab dia kawan, kan. So tapi sebenarnya bukan berintegriti. Ya. So next. Tapi dia mengakulah.
Ya, ini juga, ini beberapa kajian juga latest ya, yang kita dapati bahawa kita nak menilai pengetahuan dan sumber ilmu integriti akademik. Ya, ini melibatkan 1,000 kajian ni, kajian 2020 melibatkan 1,000 responden daripada UKM, UM, UPM dan juga USIM lah. Ya, pecahan responden 45% adalah lelaki dan 55% adalah wanita. Ya. So, semuanya memahami tentang academic integrity. Ya, tetapi pemahaman tentang apa itu integrity. Ya, so, tentang plagiarism. Boleh nampak ya? 21.8%. Kalau correct references, bukan sama adakah itu plagiarism atau tidak, 21.8% kata disagree kalau tak ada correct references. Ya, 45% students lah. Kalau dia sign attendance untuk kawan-kawan dia, dia pernah lah buat. Ya, 45%. Nanti kita pun pernah, semua mesti pernah cakap kan. Dan kalau 36.8% pun pernah mengaku dia pernah bayar somebody else untuk completekan dia punya tasknya, business task ya. Tapi sebenarnya ini kita mungkin kita rasa benda ni lucu lah. Tetapi sebenarnya ini adalah apa kata permulaan daripada apa yang kita kata sebagai integriti. Ya, pemahaman dia sebab ianya tidak betul. Ya. Dan satu lagi, kalau kita tengok ya, salah satu survey, Talent Bank survey Employers Top University, bila student-student ni keluar ya, keluar daripada universiti untuk masuk ke alam pekerjaan, 91.9% employers akan memilih pelajar-pelajar yang mempunyai good attitude. Dia tak tengok pun sangat academic records dia. Ya, hanya 8% saja yang memberi penekanan tentang academic records. Dia akan tengok kepada good attitude. Sebab jadi apa yang kita nak maklumkan di sini adalah, next, quality university membentuk moral compass bagi pelajar-pelajar kita. Oh, maaf . Ini yang saya ingin tekankan, bagaimana kejayaan seorang itu bukan hanya kepada ijazah yang diterima semasa universiti, tetapi bagaimana peranan universiti untuk menyemai nilai-nilai murni dalam jiwa setiap graduan. Yes, moral compass sebelum mereka menghadapi cabaran hidup di alam pekerjaan. Dan ini sekarang semakin kritikal kerana kita dapati apabila di luar, bila keluar, banyak isu-isu yang melibatkan industri. Ya, dia pelajar-pelajar kita akan pergi ke semua sektor. Dan kalau kita daripada mula, daripada student, dibentuk untuk mengamalkan ya, perkara seperti ini yang tidak berintegriti, tetapi tidak semestinya jatuh dalam kategori rasuah, tetapi ianya tidak berintegriti, ianya mungkin akan lead to further incursions lah. Ya, itu yang kita risau, yang itulah sebab tu kita kena beri penekanan bahawa universiti ini bukan saja tempat ilmiah, tempat ilmu akademik, tetapi ianya juga adalah repository of future potential Malaysians. Ya, di mana mereka akan keluar ke alam pekerjaan dan kita we expect good things from our students. Bagi OUM, walaupun ianya banyak melibatkan pekerja-pekerja ataupun warga yang sudah pun bertugas dan come back, ianya juga kritikal kerana kita mahu praktis ini dibawa ke alam pekerjaan. Ya, jadi ini yang kita ingin, orang kata saya bagi IM, kita sering memberi penekanan tentang quality university sebagai moral compass graduan-graduan kita. Ya, mungkin dia, supaya dia boleh bawa ke tempat kerja dia. Ya, dan seterusnya ke alam, ke apabila dia berkeluarga dan sebagainya. Yes, saya suka quote Warren Buffett. Dia selalu kata, in looking for people to hire, you look for 3 things. Ya, integrity, intelligence dan energy. But if you don't have the first one, the other two will kill you. Ya.
So integrity is very important. Iaitu maksudnya tak ada orang perlu melihat belakang you, tetapi you still do the right thing. Yeah? So next, dari segi quality, dari segi integrity, kita sering menekankan tentang takbir urus korporat dan juga takbir urus insan. Yeah? So it is complementary to each other. Ya, kadang-kadang kita ada takbir urus insan. Semua warga-warga kerja dalam organisasi itu semuanya baik-baik. Semuanya mempunyai prinsip ataupun integriti yang baik. Tetapi mungkin proses kerja tu agak longgar lah. Ya. Manakala satu agensi atau satu organisasi lain mempunyai parameter kerja ataupun pengurusan kualiti yang amat baik. Tetapi warga dia mungkin tidak begitu berintegriti. Adakah satu lebih baik daripada yang satu lagi? Tidak. Ia adalah penting bahawa kita perlu ada takbir urus insan dan juga takbir urus korporat supaya ianya complementary. Kalau satu organisasi tu orang dia semua baik tetapi pengurusan kualitinya lemah atau longgar, tidak ada pemantauan dan sebagainya, lama kelamaan orang yang baik itu pun akan terikut-ikut untuk break the rules. Ya, sebab dia tidak ada pengawasan, tidak ada orang yang akan kata what you are doing is wrong. Manakala kalau you have a very good structure, ya, semuanya ada, tetapi dia punya warga kerja semuanya pintar tapi tidak mengikut tata cara kerja, pun tidak bagus juga sebab dia akan selalu memikir macam mana dia nak break the rules. Yeah, so it's one and the same. So you have to have both. Yeah, maksudnya good rules, good pemantauan dan sebagainya, tetapi at the same time warga kerja juga perlu dibentuk supaya dia boleh akur kepada dan juga memelihara reputasi satu organisasi tersebut. Okay. Dan ini tiga hubungan integriti yang kita saling beri penekanan, iaitu personal, ahli-ahli dalam organisasi itu, kepimpinan, tone from the top. Yang ini yang gerak kerja ataupun program kita sering memberi penekanan bahawa perlu ada komitmen daripada pengurusan, daripada chairman, daripada CEO. Saya pun dulu membuat kesilapan yang sama. Kalau ada je berkaitan integriti, saya panggil ketua unit integriti. You pergilah meeting tu. Lepas tu you tolong update saya, ya. Tapi sebenarnya ini melemahkan penekanan kepada integriti dalam satu organisasi. Sebab selalunya ketua unit integriti is the lowest officer in the food chain. Ya. Yeah? Dan dia tidak ada kemampuan untuk memastikan bahawa satu peraturan baru itu akan diikuti. It must come, the tone must come from the top. Ya, dan sistem juga perlu komprehensif dan berkesan. Kawalan dalaman yang berkesan. Ini yang kita ingin beri penekanan. So, tiga hubungan integriti organisasi itu perlu bersekata bagi memastikan bahawa satu organisasi itu dapat mencapai pengurusan kualiti yang baik. Ini bermaksud hubungan integriti yang berkesan dalam satu organisasi itu. Dan sejurus dan of course ciri-ciri integriti di tempat kerja itu seperti berikutlah. Ya, dia mesti bersyukur. Kita bersyukur kerana kita bekerja lah. Saya selalu beri penekanan kepada pegawai-pegawai saya. Ya, dalam keadaan ekonomi yang mungkin agak mencabar sekarang ni, kita we are able to work and we are able to contribute, dan kita yang paling penting ialah kita bersyukur, ya, so jujur dan keterbukaan, ya, antara management dan juga warga-warga kerja, ya, challenges that we face supaya ada semangat bersekatalah antara management dan juga ahli-ahli kita. Accountability, ya, tanggungjawab. Macam tadi Dato' CEO ada sebut tadi, pagi-pagi masuk kerja, saya masuk awal tapi sebenarnya tengok tak adalah output tu, tak adalah apa-apa sangat sebab banyak spend buka internet. Saya stay back, tapi
kebanyakannya sebab main internet, ya, ataupun main phone. Ya, sebab tu kadang-kadang bila saya tanya pegawai saya juga, kenapa tak angkat phone? Oh, sebab apa namalah phone, apa nama, saya tak ada phone. Tapi saya tahu you ada 2-3 phone. Ya, untuk isteri, untuk girlfriend, untuk apa benda. Ya, so tapi itulah accountability. Ya. Kerja ni mungkin tak boleh berkira. Kan, ya. So itu yang perlu kena tengoklah accountability dan juga bersyukur. Hormat menghormati nilai dan prinsip dalam satu organisasi itu, kebolehpercayaan dan sabar dan flexible. Ini adalah very general statement, applies to everything. Tetapi actually ianya adalah elemen-elemen utama dalam apa nama satu organisasi yang melibatkan integriti. Ya. Yeah. So ini integriti ni it's very open but it's also melibatkan personal choice. Tapi sekarang ni kita pun ingin melihat juga apa yang membentuk integriti satu manusia. Tapi yang paling penting ialah kita ini adalah penghayatan dan penerapan nilai-nilai murni dalam satu organisasi, ya, melalui warga-warga yang ada dalam satu organisasi. Tuan-tuan dan puan-puan, you are the lifeblood of the organisation. Ya. Salah silap satu organisasi itu adalah berpunca daripada tuan-tuan dan puan-puan juga. And paling penting, because OUM, you mengendalikan students. Ya, students-students yang akan keluar sana dan akan memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara. Lebih penting peranan dan pengukuhan integriti organisasi tersebut. Next. So, ini izinkan saya untuk merujuk sedikit tentang apa itu Institute Integrity Malaysia. Sebelum tu saya nak tanya, berapa orang dalam dewan ni selain daripada dengar saya yang akan bercakap, pernah berinteraksi ataupun tahu tentang Institute Integrity Malaysia sebelum ni? Boleh tak angkat tangan? Ramai kat belakang tak tahu pun. Tak pernah dengar kan? So Institute Integrity Malaysia ni kami sebenarnya telah wujud sejak tahun 2004. Ya, saya pun baru juga, tapi dan ianya wujud apabila Plan Integriti Nasional dilancarkan pada tahun itu di bawah Pak Lah. Yeah. So this is his baby lah in that sense. Dan ianya berperanan untuk menyediakan solusi yang berkaitan dengan integriti dan governance bagi organisasi kerajaan dan swasta. Next. Dan alhamdulillah baru-baru ini pada 19 September saya telah pun membawa kertas untuk dibentangkan dan mendapat mandat baru, di mana selaras dengan apa yang berlaku sekarang, kita telah diberi mandat untuk merujuk kepada pendidikan, advokasi dan latihan. Sebelum ni IM lebih banyak kepada latihan. Yeah. Kalau melibatkan OACP, ABMS, dokumen-dokumen berkaitan ISO dan sebagainya, we can facilitate the process. Tapi sekarang ni kita juga terlibat dalam advokasi dan pendidikan, penyelidikan dan juga penerbitan buku-buku ataupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan integriti dan juga governance, dan yang paling penting ialah kerjasama strategik. Jadi pelbagai kerjasama baru telah pun dijalin dengan partner-partner baru, rakan-rakan kerjasama strategik baru untuk memastikan bahawa lebih banyak awareness atau pemahaman tentang apa itu integrity, apa itu good governance seperti yang kita sedang jalankan sekarang ni. Next. Jadi saya tadi menyebut tentang Plan Integrity Nasional. Plan Integrity Nasional telah pun diganti dengan dasar Plan Anti Rasuah Nasional yang akan tamat tempoh pada tahun depan 2023. Dan di bawah Plan Anti Rasuah Nasional ada 3 elemen yang IM diberi tanggungjawab untuk menjadi peneraju, iaitu pertama
tata cara pelaksanaan tata cara yang mencukupi yang melibatkan section 17A, saya akan memberi penekanan, akan beri penjelasan, dan juga pembangunan OACP dan juga ABMS. Ya, so ini adalah peranan IM. Ekosistem integriti ini adalah saya, something yang saya telah bentuk, sebab ini pengalaman saya selama 23 tahun di MITI. Apa-apa yang kita buat mesti ada ekosistem, dan ekosistem integriti yang telah dibangunkan oleh IM adalah pertama kita melihat tentang sektor awam, ya. Sebab kadang-kadang mungkin ada persepsi bahawa IM ni hanya terlibat dengan sektor awam. Ya, kita tak ada apa nama involvement sangat dengan sektor swasta. Dan ini yang ingin kita orang kata betulkan, kerana integriti ni kena meliputi semua sektor, semua pihak. Dan sebab itu kita juga masukkan community dan masyarakat. Ya. Kerana semua pihak kena mainkan peranan yang bersesuaian. Jadi dari segi sektor awam, kita banyak membantu pejabat-pejabat kerajaan, kementerian dan juga agensi-agensi kerajaan dari segi pelan anti rasuah organisasi OACP, sebab under NACP semua agensi kerajaan kena mempunyai OACP masing-masing pada penghujung tahun depan. Ya, jadi semua sedang bekerja sekarang. Penilaian risiko rasuah dalam satu organisasi juga kita bangunkan bersekali dengan OACP, dan lain-lain juga latihan berkenaan dengan integriti, etika, training, doing the right thing dan sebagainya. Di sektor korporat, kita membantu menjalankan psychometric test dan juga lain-lain latihan. Nanti kita akan jelaskan. Dan di komuniti dan masyarakat, kita ada program baru bersama dengan Negeri Sarawak yang melibatkan komuniti dan masyarakat menyelesaikan masalah-masalah setempat dalam satu-satu kawasan BBT. Jadi ini adalah ekosistem integriti yang dibangunkan oleh IM. Next. Jadi izinkan saya untuk memberi penjelasan sedikit tentang Section 17A. Sebab kadang-kadang, Datuk, bila kita jelaskan tentang integriti, kita cakap semua ni, tapi semua kata, okey lah, tak apalah. Ini macam dengar ceramah agama jugalah kan. We try our best, but it tidak ada kena-kena dengan saya. Tetapi saya ingin jelaskan di sini, bahawa mengikut penama perundangan negara, Section 17A SPRM, dalam Akta SPRM yang dahulunya hanya terpakai untuk sektor awam, kini telah pun dipanjangkan kepada sektor korporat, ya, sektor swasta, mulai daripada 1 Jun 2020. Jadi ini bermakna mana-mana ahli lembaga, pengerusi, CEO juga akan bertanggungjawab jika mana-mana anak-anak buah dia, ya, warga dia terlibat dalam kes pecah amanah ataupun memberi sokongan kepada klien masing-masing dia dari segi sektor Section 17A. Ya, tidak kira sama ada dia tak kenal pun budak tu, ataupun eksekutif tu hanya baru masuk semalam, tapi besok dia dah bagi sokongan sebab dia nak dapat bisnes baru. Semua akan bersabit dengan kesalahan tersebut. Kecuali kalau dia boleh, entiti itu boleh menunjukkan bahawa mereka telah pun mengambil adequate procedure ataupun tata cara mencukupi untuk melatih, ya, untuk memberi awareness kepada anak-anak buah dia, pengurusan dia, tentang Section 17A, tentang integriti dan sebagainya. So, jadi inilah amat penting. Modul latihan ini telah dibangunkan oleh IM bersama-sama dengan SPRM, Transparency International dan sebagainya. Modul ini kini sudah pun ditawarkan oleh pelbagai agensi, tetapi ianya telah dibangunkan oleh IM. Ini amat penting kerana inilah satu-satunya orang kata defense bagi satu organisasi. Jadi saya amat alu-alukan ataupun menyeru pihak OUM untuk melihat penggunaan manual latihan ini
kita ada short video, izinkan saya untuk penama pancarkan video ini. Di sini ialah kadang-kadang mungkin satu entiti tu dia rasa dia tak terpakai dengan Section 17A. I would like to debunk that notion sebab suddenly if it happens, this is where awareness adalah amat penting. Yeah? Jadi satu organisasi tu, pihak pengurusan perlu mengambil kira tentang perkara ini kerana kita juga amat risau sebab even koperasi pun dan juga syarikat-syarikat kecil, mikro, juga terbabit, tersabit di bawah Section 17A. Belum ada kes lagi yang dibawa, hanya ada satu kes yang masih dalam mahkamah. Tetapi ini adalah Section 17A yang terpakai untuk semua aktiviti, penama sektor korporat. Ya. Jadi saya harap hari ini at least satu perkara ini perlu diambil maklum. Kerana walaupun kita ada good values dan sebagainya, ini semua adalah bergantung juga kepada peruntukan undang-undang. Ya, bukan hanya sekarang ni kita cakap saja. Ya, jika berlaku, peruntukan undang-undang sudah pun merangkumi sektor swasta. Sebab kadang-kadang ada juga yang kata kenapa hanya government saja yang disebut. Kenapa sektor swasta semua bagus ke? Ya, tapi bagi kita ini yang kita amat risau sebab sektor swasta perlu memahami. It takes two to tango. Kalau tak ada orang yang memberi, tidak ada orang yang akan menerima. Jadi inilah perkara yang saya bagi pihak IAM, we want to make sure corporate liability is also stands up to orang kata reason lah. Eh? Dan prinsip utama dalam tadbir urus baik yang saya ingin beri penekanan di sini di bawah Section 17A dan di bawah ABMS, ya, Anti-Bribery Management System, ya, dari segi quality adalah lima perkara ini. Pertama,
top level commitment, komitmen pengurusan atasan. Saya telah sebut tadi, tone from the top, ya, nada dari atas untuk menentang amalan-amalan rasuah. Kalau atas kata tak apalah, you know, tapi kita tak apalah, kita buat je khusus-khusus ni. Tapi ini tak apalah, ini saja je. Tapi that sets the tone. Ya, jadi ini perlu ada penerapan dasar-dasar jelas daripada satu organisasi tentang risiko rasuah. Ya. Dan juga untuk laporan whistleblowing channel dalam satu organisasi. Amat penting. Ya. Kedua ialah penilaian risiko, risk assessment. Dalam satu organisasi itu apabila kita bangunkan dokumen-dokumen yang berkenaan, ya, adalah perlu satu organisasi itu membuat penilaian risiko amalan rasuah secara berkala. Ya, tak boleh hanya 5 years ago lepas tu dia biar aje. Ya, bila kita nak penilaian risiko rasuah tu akan berubah-ubah setiap tahun. Seperlu ianya dijalankan secara berkala bagi mengenal pasti, menangani dan mengurangkan sebarang risiko yang berpotensi. Itu adalah tanggungjawab organisasi yang berkenaan dan juga tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan. Ya, sebab keadaan berubah-ubah. Ketiga, undertake control measures. So bila you dah tahu risiko-risiko rasuah tu, paling utama ialah bagaimana kita melaksanakan langkah kawalan, control measures, ya, internal control, due diligence, whistleblowing channel yang efektif dan boleh dipercayai. Ini adalah juga tanggungjawab pengurusan untuk melindungi whistleblowing channel yang diwujudkan tersebut. Keempat, ya, pemantauan, penilaian dan penguatkuasaan yang sistematik. Ya, penilaian yang berterusan. Yang ini perlu dijalankan oleh jawatan kuasa yang dianggotai oleh ahli lembaga pengarah. Ya, jadi ini semua adalah perkara-perkara yang perlu diambil kira oleh pihak pengurusan atasan dan juga ahli lembaga pengarah satu organisasi. Dan yang terakhir, di mana IM boleh membantu ialah daripada segi training dan communication, latihan dan komunikasi. Sebab tak seperti saya sebut tadi, tak guna kalau ada peraturan dan tata cara tapi warga tidak tahu pun ada peraturan tersebut. So bila dia tak tahu, dia tak amal lah, kan? Jadi ini penting, you dah ada, semua dah terlibat, commitment from the top dan ianya juga dimaklumkan kepada warga-warga masing. Jadi apa yang dilaksanakan hari ini, di mana benda ni adalah dilihat sendiri oleh semua 36 branches of OUM amat baik, sebab semua mendapat maklumat yang sama pada waktu yang sama. Ya, latihan dan komunikasi adalah amat kritikal. Jadi bagi IAM, kita banyak membangunkan, ya, dokumen-dokumen seperti yang saya sebut tadi, OACP, ABMS dan sebagainya, dan kita memberi, ya, penjelasan tentang pematuhan standard-standard quality yang berkaitan, ya, QMS, ISO dan sebagainya, dan yang juga tentang whistleblowing policy. Kerana ini mungkin, ya, kadang-kadang kurang pemahaman di peringkat organisasi tentang whistleblowing channel, ya, yang perlu dibangunkan oleh satu agensi. Okay, next. Jadi tadi saya sebut tentang ekosistem integrity, dan salah satu penambahbaikan baru tadi, Section 70A baru dilancarkan oleh IAM pada pertengahan tahun ini. Dan satu lagi program baru adalah AIGA dan Anugerah Integrity Governance dan Anti Rasuah. Ini juga adalah satu program baru. Kenapa saya menyebutkan perkara-perkara ini? Kerana ini adalah untuk membangunkan semangat, ya, dan juga awareness di peringkat masyarakat tentang good governance. Ya, sebab apabila you have this, and so sebaik-baiknya kita mewujudkan satu environment di mana semua organisasi sektor awam dan swasta compete with each other untuk memastikan mereka mempunyai good governance yang terbaik. Ya, tak apalah you mungkin baru buat OACP, tak apa, it's okay. But at least semua akan warga-warga agensi organisasi tersebut terlibat, ya, dalam proses tersebut, dan mereka akan create this positive competition, ya, dalam organisasi tersebut.
Organis AIGA ni baru diwujudkan di peringkat nasional pada tahun ini. InsyaAllah majlis ni akan diadakan pada 18 Januari. Tahniah kepada OUM kerana merupakan tiga universiti yang turut turut serta dalam AIGA pada tahun 2022. Ada dua universiti awam yang lain, jadi kita tunggu apa nama keputusan. Maaf, saya tak boleh, saya tiada mandat untuk memberi apa nama result dia, saya pun tak tahu. Dan apa nama, insyaAllah tahun ni kita tunggu sama ada pemenang kategori platinum. Dan apa nama, kita buat piala yang cantik lah, terbaik ya, supaya at least ada tahun depan lagi banyak yang akan berbelah. Tahun ni kita ada 115 entity yang terlibat dalam AIGA. Saya ada another video, saya minta maaf, tapi kadang-kadang video ni lagi efektif ya, daripada segi apa nama penyampaian maklumat. Jadi izinkan saya untuk menunjukkan satu lagi video. Silakan. Penganjuran AIGA 2022 dilaksanakan susulan daripada kejayaan penganjuran projek rintis AIGA yang telah diadakan secara bersama dengan Yayasan Faham dan Pejabat Seterusnya Kerajaan pada tahun lepas di Negeri Pahang. Ianya bagi menyahut seruan yang bertansi agar AIGA dapat diadakan di peringkat kebangsaan dalam masa yang terdekat. Anugerah AIGA ini merupakan sebuah anugerah yang buat julung-julung kalinya diadakan di peringkat kebangsaan, dan setakat ini tiada anugerah seumpamanya diadakan di negara kita. Bermula pada tahun ini, AIGA peringkat kebangsaan akan dijadikan sebagai acara tahunan AIGA. Thank you.
ya, occupational safety and health. Ini saya nak ceritakan sedikit sebab apabila kami dijemput oleh pihak NIOSH untuk menyampaikan ceramah dan juga membangkitkan isu integrity dalam industri tersebut. Ini membawa satu orang kata fenomena baru dalam industri tersebut. Ya, sebab kita tahu banyak kes kemalangan-kemalangan berlaku di pusat-pusat kawasan-kawasan construction dan sebagainya. So kalau kita tak bawa masuk element integrity, mungkin mereka akan business as usual. Dia pergi hantar dia punya contractor untuk pergi menjalani kursus-kursus mandatory tapi tidak ada penghayatan. Sekarang ni apa yang kita bawa ialah kita akan bawa element responsibility dalam industri-industri yang berkaitan. Sebab kita nak memastikan bahawa dia ambil penting ya, apa yang dipelajari element integrity dalam penghayatan nilai-nilai murni ini dalam semua industri. Sebab itu kita bersedia bekerjasama dengan NIOSH dan juga mana-mana sektor. Sekarang kita juga ada modul baru untuk koperasi-koperasi, koperator-koperator dan juga lain-lain industri supaya kita boleh bawa ya Malaysia ke peringkat yang lebih tinggi. Ya, penghayatan dan juga responsibility ya di dalam apa tugasan-tugasan yang terlibat. Satu lagi saya ingin tekankan di bawah AIGA ni ialah apabila kita buat anugerah seperti ini, kita nampak CEO-CEO, pengerusi-pengerusi pun lebih berminat nak tahu apa benda integriti ni. Ya, sebab mari sini tengok dokumen-dokumen ni, kenapa kita tak dapat platinum, kenapa kita tak dapat emas dan sebagainya. Jadi ini membawa elemen yang saya sebut tadi iaitu tone from the top. Ya, kalau tak ada komitmen ni daripada pihak pengurusan dan mungkin tidak ada orang kata involvement of the organisation dalam program-program seperti ini. Jadi ini yang kita ingin bawa. Tidak ada, ini satu anugerah yang saya selalu cakap tak boleh dijual belilah. Ya, ramai yang ingin mendapatkan, tapi kita kalau boleh kita nak memastikan bahawa anugerah yang baru dibangunkan ini akan dapat sustain itself dan dapat membawa kata yang terbaiklah untuk negara. Lain-lain perkara yang saya inginkan tegaskan di sini, next ialah modul latihan etika dan integriti yang juga dibangunkan oleh IM, di mana kita lihat refleksi diri dalam warga-warga organisasi bagaimana proses untuk membuat keputusan beretika dan juga dalam perjalanan kerja ya yang melibatkan integriti. Sebab kadang-kadang different organisation dia ada different proses membuat keputusan tu adalah berbeza-beza. Dan ini kadang-kadang isu-isu yang dibangkitkan kita konsultan-konsultan IM yang bertauliah akan dapat membantu organisasi tersebut dalam proses-proses tersebut. Ya, dan yang paling penting ialah kita juga maklumkan tentang apa yang perlu daripada segi whistleblowing dan sebagainya. Yeah, next. Ini satu saya ingin highlight juga iaitu individual integrity profiling. Ya, macam you kalau tengok cerita CSI, ya, NCIS dan sebagainya, kita juga membantu ya organisasi untuk menjalankan integrity profiling ya bagi warga-warga yang baru masuk, sebab naluri ataupun inclination satu individu itu dia tak boleh lindung. Kita boleh tahu daripada psychometric test yang kita laksanakan. Jadi impact dia ya, so ini dapat membantu daripada proses recruitment, daripada proses kenaikan pangkat dan sebagainya ya, sama ada kesesuaian seorang itu untuk satu-satu tugasan dan sebagainya. Jadi ini juga adalah satu program ataupun produk IM yang kita boleh membantu satu organisasi itu dari segi profiling dan seterusnya. Next. Jadi langkah ke hadapan, saya bagi universiti-universiti kita di IIM, kita banyak menjalankan kerjasama strategik dengan universiti. Misalnya baru-baru ini kita ada
apa nama laksanakan sedang dalam proses pelaksanaan MOU bersama UCYP untuk membangunkan beberapa modul bersama serta melihat ya apa nama bagaimana kita boleh membantu graduan-graduan yang datang daripada UCIP. Kita juga akan melancarkan satu modul sistem profesional integrity bersama dengan UKM yang akan dilaksanakan first cohort pada bulan Mac tahun hadapan. Jadi apa yang penting ialah kita nak bangunkan satu ekosistem integriti. Di OUM ialah kita boleh melaksanakan pelbagai kerjasama sama ada dengan ABMS ataupun profiling dengan pihak pengurusan OUM. Cadangan saya, kami di IIM juga sedang membangunkan satu program rintis yang kita panggil sebagai IIM bersama universiti. Untuk pembangunan integriti mahasiswa. Jadi ini satu cadangan yang mungkin saya kalau boleh nak dengar juga feedback sekiranya ini dilaksanakan. Mahasiswa ni tak semestinya terhad kepada first graduan-graduan yang muda yang baru keluar daripada fresh daripada sekolah, tapi juga graduan-graduan yang telah pun bekerja dan sedang mendapatkan sama ada degree ataupun masters ya for the first time. Jadi apa yang penting ialah kita nak membangunkan integriti ini bermula dari kampus. Ya, seperti yang saya sebut tadi, elemen-elemen penghayatan integriti ini bermula dari sini, dipelajari, disemai di universiti dan kemudiannya boleh di pertingkatkan ataupun diguna pakai apabila mereka bekerja kelak dan apabila mereka di rumah dan sebagainya. Ya. Jadi ini adalah satu projek perintis pembangunan usahawan, pembangunan integriti mahasiswa yang akan dibangunkan oleh IIM pada tahun hadapan. Next. Jadi sampai di sini saja. Saya very happy to take any questions sekiranya ada untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk yang telah disampaikan pada hari ini. Mungkin banyak lebih kepada data dan juga fakta-fakta, tapi saya bersedia untuk menjawab apa-apa soalan dan tim saya juga ada di sini untuk membantu saya sekiranya perlu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk. Mohon Yang Berbahagia Datuk untuk berada di atas pentas dan kita buka sesi untuk soal jawab. Silakan. Assalamualaikum Datuk. Saya Hazidi daripada Education. Faculty of Education. Saya ada dua soalan sebenarnya. Satu tentang perkataan integriti itu sendiri. Kalau kita nak memperkenalkan sesuatu konsep untuk memasyhurkan satu konsep itu, kenapa dan kita menggunakan perkataan bahasa Inggeris, integriti bahasa Inggeris lah bahasa yang asing yang dari perkataan lain. Jadi kenapa kita tak gunakan perkataan atau perkataan nama-nama konsep yang sudah ada berhampiran dengan kita? Kalau saya tengok sebab saya buat sedikit research tadi ya. Dalam bahasa Sanskrit Akhandata, dalam bahasa Arab Al-Nazaha, dalam bahasa Tamil Nirmai dan dalam bahasa Thai Huam Suk Sati. Kan? Benda tu dah ada dekat kita. Jadi benda tu oranglah kenal. Kenapa nak ambil kenapa? Jadi kalau bila kita kata-kata integrity itu boleh membayangkan yang benda itu tidak ada dalam dunia kita. Satu. Yang kedua ialah tentang konsep profiling tadi. Kita yang Datuk cakap tentang profiling tadi kan. Saya agak kurang senang dengan idea pasal ini macam konsep dalam filem pre-crime. Apa. Jadi tidakkah ini akan seolah-olah menghukum seseorang itu sebelum dia melakukan apa-apa jenayah? Itu saja. Okey, terima kasih. Dua soalan yang menarik. Itu susah bila bercakap dengan lecturer-lecturers ni. Okay, integrity, well,
sebab ini ada satu benda yang kita inherit juga ya, dan Institute Integrity macam saya sebut tadi pun telah pun lama diwujudkan dah 18 tahun. Jadi nama tu memang dah tertera lah, so bukan benda baru ya. Dan kalau kita nak pakai bahasa Thai ke bahasa India ke, susah juga bila kita nak keluar. Orang Thai je faham, orang India je terfaham kan. Jadi tak ada bagi saya isu, tak ada isu sebenarnya ya. Integriti tu kita semua faham ya. Sekarang, yang penting adalah penghayatan dan penerapan tu ya, the orang kata immersion of integrity in our society ya. So kalau nak tengok definisi tu, kita ada banyak definisi tadi, saya pun ada banyak bagi kan, saya bagi Greek pun ada. But it's not something that has been questioned before lah. Tentang soalan kedua, iaitu apa soalan tadi? Profiling. Ini adalah of course a product sebenarnya yang kita tawarkan. Kebanyakannya syarikat-syarikat lah yang banyak meminta ya. Tapi saya rasa ini semakin satu fenomena yang semakin diminta. Dan in fact dalam sektor perkhidmatan awam pun, pihak JPA pun ada meminta kita untuk membantu mereka daripada segi psychometric test. Kita dapati ini kerana ini membantu juga proses pengurusan satu organisasi ya, sebab apabila ada pengambilan baru, dia nak tahu juga orang yang diambil ni ya, ada benda dia boleh kita faham ya, orang tu dia cakap dengan kita, tapi there are certain things yang kita nak tengok juga daripada apa nama psychometric test tu ya, naluri seseorang tu, inclination dia. So jadi ini dapat membantu dari segi penempatan, dan juga kita dapat apa nama melihat jugalah daripada segi-segi yang diperlukan. So it's something yang kita, it's not something yang kita orang kata oh you must take this and that. Kebanyakan organisasi tahu apa yang dia nak ya, so ini banyaknya melibatkan HR lah. But saya nampak ianya semakin di, nak kata diminati tu tak adalah, mungkin banyak dipinta lah bagi kebanyakan organisasi ya, sebab melibatkan apa nama integrity ni. Tadi saya ada berbincang dengan apa nama semasa di atas tadi, kita dapati juga kadang-kadang kita lihat sama ada seorang tu datang daripada keluarga yang kaya ataupun miskin, tidak banyak menjejaskan integriti seorang tu. Ya, yeah, so this is very interesting. Bagaimana background ataupun latar belakang seorang itu, adakah ianya banyak memberi impak kepada naluri seseorang tu. Ya, yeah, dan nampaknya macam tak ada. Tetapi it is very important kita nak tahu apabila kita letak orang tu di situ, dia boleh buat kerja dia ataupun dia ada temptation ke dan sebagainya. So bagi satu organisasi, these are very important question. Dia bukannya total eh, maksudnya ianya still ni, tetapi any orang kata information that will help the organisation, I think is worth something to look at ya yeah? Okey, saya harap tu menjawab soalan tuan. Okey, thank you. Next question. Assalamualaikum, Yang Bahagia Datuk. Terima kasih banyak atas perkongsian yang ada. Saya Eti daripada Fakulti Pendidikan. Saya ada soalan. Tak dengar eh? Dengar? Dengar. Saya rasa suara saya kuat. Saya ada soalan tentang pembudayaan. Seperti yang kita semua maklum, budaya ni ada something yang dia over time. So untuk kita capai satu budaya yang integriti tu, pada firasat Yang Bahagia Datuk, berapa lama eh? Kalau kita tengok Jepun, memang dia daripada kecil kan. Kalau kita macam mana? Terima kasih. Saya rasa tadi I think apa nama prof pun ada sebut kan ya, mungkin luar masa kita lah ya, cucu kita kot kita nampak. Tetapi it has to start somewhere kan, pembudayaan tu. Dan saya tak boleh menerima lah kalau kata masyarakat budaya Malaysia ni kita memang tak berintegriti. Saya rasa itu tak betul lah. Semua kita semua agama menekankan tentang integriti, good behavior, good manners, yeah, good governance. Jadi ini sebenarnya ialah apa yang kita praktikkan. Ya. Inilah yang kita perlu
ajar ataupun tekankan kepada ahli keluarga kita, anak-anak kita, ya, cucu kita dan juga apabila kita bekerja. Ya, so practice the tone from the top tu saya rasa terpakai untuk semua organisasi. Dan budaya tu saya rasa is something yang kita boleh saya rasa kita tak boleh katakan budaya Malaysia ni tak berintegriti lah. Kadang-kadang inilah yang kita nak orang kata dibang, eh, persepsi di luar sana Malaysia ni menerima elemen-elemen rasuah misalnya ataupun penjawat awam, ya, banyak kita tutup mata tentang kes-kes korupsi dan sebagainya. Bagi kami IAM, kerja kami adalah untuk memastikan orang kata di peringkat awal ni penerapan ni perlu dijajakan, dilaksanakan, diterapkan di semua peringkat. Tak kira sama ada sektor swasta, sektor awam ataupun di masyarakat. Misalnya program yang kami tengah lancarkan, ya, akan lancarkan di Sarawak tahun depan. Di 26 PBT, kita telah buat mula di 4 PBT. Apa yang kita laksanakan adalah kita mewujudkan satu sistem di mana satu masyarakat setempat di 4 PBT, kalau dia bangun satu hari di masyarakat tu, ahli masyarakat tu dibangun, dia tengok rumput tak dipotong ataupun longkang sampah tak dikutip, dan dia boleh terus masukkan dalam sistem, ambil gambar, hantar. Dan kita dapati bila dia buat tu, besoknya kontraktor tu datang terus, tak payah ada siapa-siapa PBT call ke ataupun pegawai call ke, sebab dia sendiri nampak, alamak, benda ni tak dibuat lah, nantikan sebelum ni kena komen ataupun tak dapat bayaran, baik dibuat. So we found that when you do this, semua pihak orang kata puas hati. So masyarakat puas hati dan dia pun puas hati dengan PBT sebab dia ingat PBT yang telah yang mungkin tak puas hati mungkin kontraktor lah sebab dia kena buat kerja, tapi at the end of the day semua pihak berpuas hati. Yang penting ialah semangat kerjasama dan juga tanggungjawab di antara semua pihak bersama. Jadi kita di Malaysia ni di peringkat masyarakat dan juga ni semangat tanggungjawab tu perlu dipupuk dan dibangun. Bagi saya itu perlu ada bagi culture Malaysia lah. Ya, kalau kita semua mengambil tanggungjawab, kita tak buang sampah, kita ajar juga mereka jangan buang sampah. Sebab kalau you buang sampah, you tak jangan expect ada orang nak kutip setiap hari. Ya, orang kontraktor hanya akan kutip pada hari ini. So kalau you buang sampah, tak ada orang akan kutip. So ini yang kita ingin tekankan dalam masyarakat juga. Ya, so dalam organisasi juga benda yang sama. Kalau semua berkomplot lah untuk curi jawapan ataupun buat kerja untuk rakan-rakan, dan tak payahlah buat examination. Ya, buat susah saja. Itu sebenarnya adalah tidak betul. Jadi kalau kita nampak, kita kena buat teguran. Sebab tu kita ada whistleblowing channel, ya, untuk memastikan benda-benda seperti ini tidak berlanjutanlah. Jadi tanggungjawab kita untuk memastikan perkara-perkara seperti ini tidak berulang ataupun tidak berlanjutan. Itu bagi saya adalah sebaik-baiknya culture yang baik dalam Malaysia. Jadi untuk tempoh masa tu saya rasa kejap ke lama ke up to us actually. Ya, kita yang boleh menjawab soalan tu. Kita bagi IAM, kita akan membantu sebaik mungkin di semua peringkat. Terima kasih. Another question? Ada soalan lagi? Okay. Datuk, terima kasih di atas pembentangan itu. Saya rasa sangat menarik dan masa itu sangat mencemburui kita lah. Sepatutnya kita nak dengar lama lagi daripada Datuk punya perkesahan lah tentang budaya integriti ini. Saya ada dua soalan tu, simple one. Yang pertama sekali, Datuk mention berkenaan dengan kerjasama strategik tadi. Boleh kita tahu apa bentuk kerjasama strategik yang telah dilaksanakan oleh institut sehingga hari ini, setakat ini,
dan dengan agensi mana, sama ada dengan pihak universiti ke ada tak dengan pihak universiti, because kalau boleh kita nak tengok apa peluang yang UUM boleh bekerjasama dengan Institut Integriti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, when we talk about pembudayaan integriti, dalam kita selalu dengar perkataan yang selalu orang sebut mind your own business, ataupun dalam bahasa Melayu sangat popular, jaga tepi kain orang, kan? Jangan jaga. Oh, jagalah ya. Jangan jaga. Okey. Sorry ya. Okey, so dalam budaya kita ni memang ada ni. Dia punya dia panggil code dia belakang. Dia punya istilahnya lah, jangan jaga tepi kain orang. Mind your own business, you know. Jangan kacau lah apa aku buat. Yang penting aku tak kacau kau. Ha, kan? Apa yang aku buat, kalau salah pun aku punya hal. Ha, this is the culture yang saya rasa kita perlu correct. Kalau kita nak bentukkan this thing. This is in relation to the whistleblower punya tu, kan. Dulu mungkin whistleblowing ni tak berapa berjaya lah, tak berapa menjadi, because kita masih lagi berpegang kepada budaya jangan jaga tepi kain orang, ya tak? So I think we have to try to eliminate this clause, kerana kalau tepi kain dia tu salah, then kena beritahu salah lah. Itu maksudnya kan tu. Thank you Datuk. Terima kasih Datuk. Dua soalan menarik. Kami di IM dalam masa beberapa bulan ni, kita dalam proses untuk ataupun telah pun menandatangani kerjasama MOU kerjasama strategik dengan beberapa pihak, seperti baru-baru ni dengan NIOSH, seperti yang saya sebut tadi, kerjasama dengan untuk AIGA dan juga kursus-kursus mandatory yang dijalankan oleh NIOSH akan dimasukkan elemen integrity. Ya, jadi kita nampak bila saya berinteraksi juga dengan stakeholder, syarikat-syarikat ni dia orang terkejut. Selama ni sebab tak ada penekanan tentang integrity. Ya, dan bila kita sebut ni, dan maksudnya dia kena faham dia sedang dipantau. Ya, ini yang kita nak dan kita nak bantu ya, daripada segi dasar. Lain-lain kerjasama strategik dengan UCYP, di mana kita sedang melihat, sebab saya sebut tadi kita ada teras baru, mandat baru ialah daripada segi penyelidikan dan juga penerbitan. Ya, kita nak membangunkan lebih banyak jurnal-jurnal, kajian-kajian yang saya tunjuk tadi itu semua adalah kajian dalaman yang kita nak bawa ke tengahkan lebih banyak pemahaman jurnal, rencana-rencana yang berkaitan dengan integriti. Semua orang tahu pasal rasuah, semua sekarang expert lah, banyak pakar-pakar ya. Jadi tapi bila part integriti ni mungkin kurang pemahaman ya, dan inilah yang kita nak bentuk diskusi itu. Dan saya pun bila kita keluar tu di luar, bila saya bercakap di peringkat antarabangsa pun kita nampak banyak yang berminat ya dengan program yang kita buat. Satu lagi ialah dengan Kerajaan Negeri Sarawak, kita akan tangani satu MOU insyaAllah pada tahun hadapan dengan disaksikan oleh Premier Sarawak, iaitu berkaitan dengan program saya sebut tadi dan juga lain-lain program integriti yang akan dibangunkan dengan Kerajaan Negeri Sarawak. Dan of course dengan UKM ialah sijil profesional yang kita akan laksanakan tahun hadapan. Potensi itu ada, kita amat mengalu-alukan. Kita ada no one size fits all. Itu semua adalah bergantung kepada apa minat dan juga objektif organisasi tersebut. Saya nak throw that, inilah modul baru tu yang kita nak bangunkan bersama dengan warga siswa. Tentang whistleblowing tu memang ini yang ingin kita bangunkan juga pemahaman tentang whistleblowing channel, kerana di bawah akta perlindungan pemberi maklumat memang telah diperuntukkan ya perlindungan, di mana akta ini menggalakkan dan juga memudahkan orang awam untuk mendedahkan sebarang perbuatan rasuah atau salah laku lain. Tapi mungkin
tak begitu banyak yang memahami. Jadi ini kita bersedialah untuk memberi maklumat yang lebih lanjut sekiranya diperlukan tentang whistleblowing channel ni. Bukanlah kita nak semua orang cerita apa yang, you know, tepi kain orang. Tapi kalau sekiranya satu perbuatan salah laku tu sudah berleluasa dalam satu organisasi ataupun dalam satu apa nama pejabat, dan ianya perlu ditangani, ya, perlu diselesaikan. Kalau tidak, kita pun sama-sama bersubahat, dan di bawah Akta Section 17A yang saya tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan, dia tak kira tuan-tuan puan-puan ni hanya pion ke ataupun kelak ke, semua sekali. Dan tidak kira sama ada tuan-tuan perempuan adalah pengerusi ataupun ahli lembaga, tak hadir pun mesyuarat yang bersama, tak kira, semua sama. Ya, jadi itu yang kita kata, if you do not do this, then you are part of the problem also. Ya, so yang penting ialah kita daripada pihak IM, kita dapat berkongsi maklumat-maklumat ini dan kita dapat membantulah daripada proses-proses tersebut. Ya, saya harap saya jawab soalan Datuk tadi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk. Masa sangat mencemburui kita. Okay. Jadi seterusnya, bersempena dengan program kesedaran integriti ini, kumpulan Meteo dan OUM akan melancarkan Ikral Integriti Meteo dan OUM. Okay, majlis dengan ini menjemput Yang Berbahagia Datuk Wan Suraya Wan Muhammad Razi, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Integriti Malaysia, dan Yang Berbahagia Profesor Dr. Ahmad Izani Awang, Presiden Naib Chancellor OUM, untuk naik ke atas pentas bagi menandatangani plak pelancaran Ikrar Integriti Meteo dan OUM, dan disaksikan oleh Puan Nurul Maisarah binti Mat Isa selaku Ketua Pegawai Keuangan Kumpulan Meteo. Dipersilakan. Majlis juga ingin menjemput semua ahli pengurusan tertinggi Meteo dan OUM untuk ke atas pentas bagi sesi bergambar. Terima kasih. Seterusnya, majlis diteruskan dengan bacaan Ikrar Integriti Meteo dan OUM. Marilah kita sama-sama membaca Ikrar Integriti Meteo dan OUM yang akan dipimpin oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Tajuddin bin Mat Ninggal, Naib Presiden Akademik OUM. Majlis dengan hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera.
Jadi insyaAllah saya akan memimpin bacaan ikrar integriti korporat kumpulan Meteor dan Open University Malaysia. Jadi akan ikut sama saya. Ya. Kita angkat tangan kanan dan senyum sikit. Eh. Bahawasanya kami, warga kerja kumpulan Meteor dan OUM berikrar akan sentiasa menerapkan nilai-nilai bersama Meteor dan OUM dalam mengamalkan budaya kerja cemerlang dan berintegriti berlandaskan visi dan misi syarikat. Akan mendukung prinsip-prinsip pengukuhan integriti dan pencegahan rasuah dalam segala aspek urusan perkhidmatan dan perniagaan kami. Akan memastikan bahawa sebarang bentuk amalan perniagaan dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh warga kerja atau wakil atau ejen adalah bebas dari unsur-unsur rasuah. Akan bersama-sama dengan pelanggan, rakan kongsi perniagaan, agensi kawal selia dan agensi penguatkuasaan undang-undang bagi mewujudkan persekitaran yang bebas rasuah dan akan melaporkan atau bertindak tegas terhadap mana-mana warga kerja atau pihak yang melakukan amalan rasuah dan mencemarkan integriti Meteor dan OUM. Down. Okay, terima kasih. Terima kasih Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Tajuddin. Hadirin dijemput duduk. Seterusnya, majlis menjemput Yang Berbahagia Profesor Dr. Ahmad Izzani untuk menyampaikan cenderamata sebagai tanda penghargaan kepada Yang Berbahagia Datuk Wan Suraya. Majlis mempersilakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, kita telah sampai di penghujung acara. Saya bagi pihak Urus Setia Majlis mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua tetamu kehormat dan para hadirin yang sudi meluangkan masa bersama-sama memeriahkan majlis pada pagi ini. Dari mana asalnya usah diusul, molek budinya menambat hati. Dua tiga bicara salah tersasul, jangan disimpan di dalam hati. Dijemput Yang Berbahagia Datuk Wan Suraya, Yang Berbahagia Profesor Dr. Ahmad Izzani dan Ahli Pengurusan Tertinggi Meteor dan OUM untuk menikmati sedikit hidangan yang disediakan di aras 3 Menara OUM. Majlis mempersilakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekian sahaja. Salam hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.